Hello guys, selamat kembali ke Diding Channel. Oke, hari ini saya mau membuat satu reaksi video pada satu lagi band, local band, local artis Sabahan, which is one of my favorite artist, favorite band, sebab dia orang bilang sama di jiwa itu, ngam di soul tuh dia punya genre music. So a quick reaction on Country Wolves, Getaran Cinta. Actually ini episode ketiga sudah dong buat, dan ini adalah official music video. And actually saya sudah dengar nih lagu, dia premier dalam hari Jumat yang lalu, 15 hari bulan. So saya sudah dengar, betul, tidak sabar anu kan. Tidak sabar mau tunggu tuh keluar tuh lagu dia, macam mana dia punya arrangement dan sebagainya. Dan saya sudah dengar actually di Spotify before this, dan memang memang mantap guys. So ini adalah the first time I will watch the video, music video. So let it see bagaimana. Saya excited sebab memang lagu dia pun, ialah saya jenis minat genre jenis begini, indie, folk, jazzy, blues dan sebagainya, country dan sebagainya. So saya sudah dengar, and then kita tunggu macam mana dia punya video. By the way, memang saya tidak dapat tengok durian buat premier yang 15 hari bulan, apa itu, jam 8 ang mam tim tu, saya tidak dapat tengok live premier durang lah, sebab ada apa itu perkara yang tidak dapat dielakkan. Actually saya mau tengok sambil saya terus rekam begini, saya tengok video dia dan terus saya rekam reaksi saya, supaya orang bilang first reaction untuk tim video itu lebih apa orang bilang, ialah yang the honest reaction begitu kan, the honest reaction. So reaksi begitu. So saya tunggu sampai ada masa free sedikit hari ini, baru dapat tengok reaksi inilah, buat reaksi untuk ini video. Tapi music memang mantap. So sedikit info berkenaan dengan ini lagu. Actually dorong ini episode ketiga, episode pertama, episode kedua tuh kalau yang belum tengok, bagus kamu pergi tengok, cek di YouTube channel dorong, Country Wolves. Memang lagu yang sama, cuma arrangement yang dorong ada ubah sedikit. So Country Wolves, wow, syukurlah sudah 29k subscriber sudah, dan untuk sampai hari ini sudah 2000 lebih ditengok. Dorang punya lagu nih, dorang kita boleh dengar ataupun download di media-media ataupun stream-stream yang tertera. Oke, ini dia, composed by Max Brandon, Saiful Zuan dan Marcellus Pauingin. Lyrics pun dorang juga, tiga orang memang artis di Country Wolves. Produced by Anas Amdan. So dorang kolaborasi dengan KGI Studio lah ini kan. Macam lagu dorang sebelumnya yaitu Borneo Utara. Borneo Utara pun karena produced by Anas Amdan. Music arrangement by Rudy Nastia. Mixing and mastering by Anas Amdan. So okay, sebab saya sudah dengar itu lagu dia, memang mantap, nice music, nice arrangement, dan thank you for producing this kind of song, dan tahniah kepada yang terlibat dalam menghasilkan ini karya lah kan. Then today we'll focus to the video. So video music producer Country Wolves sendiri ya, orang letak. Okay, director Saiful, co-director Well Winson, photographer Saiful Well, story by Saiful, wow. Videographer Well Farid Daniel Saiful, drone operator Farid Daniel, props and costume Saiful, video editor Saiful, cast Melissa, Saiful, Max, Marcellus, Well, Wegeland. Special thanks to
Frandi, Sontiki TV, Marcilus, Gio, Ellen George, Hersah, Eliza, Zera, Jekyll. Op. Itu dia. Title Getaran Cinta, dan kamu boleh nampak dia punya lirik di sini. Memang melankolik. Orang bilang, ya, itu yang bikin siok dia punya indie kan. So, udah banyak komen-komen di sini. So, kita tengok sama-sama guys. Kita tengok guys, sama-sama. KGE Studio. Mantap. Trademark tuh loh, segala kampung. KG Studio and Country Wolf. Intro dia, aduh, mantap intro dia. Wow, macam yang movie-movie, mantap. Fokus di video lah. Kau dibuai manis seiringan gelombang asmara. Memetik bunga mengulur tekad setia. Cerita terungkai yang mempersona di dalam alam maya. Benarkan getaran cinta. Mantap bro. Hashtag harmoni. Dia go. Hai mantap. Hai. Alama.
Oke. So, this is the promise. Listen now. So boleh dengar di situ Spotify Music, YouTube, Zoox, Deezer dan sebagainya. Mantap. Oke. Alright. First of all, mantap. Shout out to Country Wolves untuk mempunyai music video yang apa, mencakap. Memang mantap lah. Memang bagi saya secara pribadi pun begini punya music sesuai dengan genre music begini, sinematografi orang begitu ya tuh, sinematografi sesuai. Dia punya tone video pun memang ada menunjukkan, memang dia menunjukkan oldie sedikit begitu. Dan actually ini mungkin menarik bani bila tengok video-video begini, sebab ini pandangan saja. Ini lagu sebelum ini saya dengar beberapa versi sebelum ini pun, episode 1, episode 2 dan episode 3 nih saya sudah dengar. Dan lagu ini memang siok, rasa siok, rasa macam, bagi saya lah pribadi kan, orang yang minat jenis indie dan apa orang bilang indie folks begitu kan, jazz begitu, itu musik selalu membayangkan kau yang gembira bah, joy, yang macam chillin, yang santai, yang siok. So di musik apa itu musik dia, dan juga lirik dia pun macam lah. Kalau sebelum saya tengok di video, dia lebih kepada yang joyful things wah, yang ya chilling lah begitu. Tapi bila tengok ni video, quality video dan producing video dia memang sangat mantap. Proud sebab ada orang-orang begini di sini, lokal Sabahan yang menghasilkan begini, walaupun simple dan sebagainya, tapi memang sangat-sangat mantap lah, macam lah, tidak tahu lah ya, macam orang cakapkan, memang syok tengok. Cuma jalan cerita dia memang menarik, sebab kalau tengok video ni jalan cerita dia memang agak menuju kepada macam sad ending begitu kan, sebab ialah dia punya kekasih hati apa itu orang bilang meninggal, cerita berkenaan dengan soldier, askar dan sebagainya. Itu yang membuatkan lagu ini lebih menarik untuk didengar dan di watch, ditengok pada masa yang sama, sebab ini saya lah kan, bila kita tengok music video begini dengan mendengar lagu yang ini, this kind of music ini, saya lah enjoying at the same time, sebab itu lagu memang lagu genre kau syok. At the same time juga watching the storyline of the video kan, yang sad ending begitu. So dia anu lah, unik dia boleh kita cakap mix and match kayak gitu. Dia kontradiksi lah begitu, tetapi itu yang membuatkan pada saya, itu membuatkan music video ini lebih unik lah, lebih menarik kan begitu, sebab
pendengar listening enjoying the music. Bagi saya lah, saya kadang-kadang enjoy the bass running, mixing itu dia punya lead, chord-chord dia jazzy, folk, indie dan sebagainya. Pada masa sama saya tengok juga video yang set storyline dan apa? Ya, jiwa aku berkecamuk. Hey, mantap lah Country Balls. Membuatkan jiwa kau berkecamuk dan inginkan lagi begitu, inginkan lagi karya-karya yang orang bilang apa, yang daripada dorang ini lah. So, memang mantap music video ini. Shout out tahniah syabas kepada Country Wolves sebab sudah menghasilkan karya yang seindah ini untuk dinikmati. Khususnya para pendengar-pendengar, wow, listener-listener yang memang dengan genre-genre beginilah, apa ini? Mungkin bukan semua kan yang meminati genre-genre begini, tapi I believe memang banyak juga nih community kita di Sabahan sendiri di Malaysia dan hopefully one day. I hope you guys orang bilang apa akan meletup dan menjadi orang bilang terus menjadi pioner kepada musik-musik beginilah di Sabah khususnya kan dan di Malaysia lah secara amnya dan akhirnya dibawa ke internasional lah dan pasti saya yakin pasti genre-genre begini hasil-hasil karya musik-musik begini pasti ada tempat di telinga walaupun sekarang macam nampak belum lagi balsam begitu merebakah apa sudah cakapnya belum lagi begitu nampak menutup berkembang dan mungkin belum diterima oleh majority seluruh rakyat kita di Sabah kah di Malaysia kan tapi yakinlah di mana-mana aja pun di internationally di luar-luar negara pasti ada yang enjoying this music dan itu akan berkembang dan hopefully I pray for you guys yang terus supaya terus menghasilkan karya-karya sebegini dan hopefully you guys akan perlahan dilihat dan akhirnya diterima dan oleh seluruh masyarakat lah community di Sabah di Malaysia dan ya kita terus memperjuangkan wow pencinta-pencinta indie folk jazzy music inilah seperti ini kan thank you guys untuk karya ini teruskan berkarya menghasilkan karya-karya yang orang bilang kita tidak tahu pasti akan didengar oleh siapapun dan kita tidak tahu apa orang bilang result ya bahkan who knows karya-karya yang mendatang ini dan akhirnya akan membuatkan kamu semua akan orang bilang lebih sukses dan berhasil lah pray for that thank you terima kasih sekali lagi for those yang sudah watching nih terima kasih karena sudah melihat ini dan sampai jumpa di video akan datang. Thank you.